Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sehat. Saudara, tiap-tiap orang memiliki porsi iman yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Itu tergantung daripada kepercayaan dan ketaatannya seseorang melakukan firman Allah. Tetapi jangan saudara ragu, jangan saudara berkecil hati. Saya ingin mengajak saudara pagi hari ini untuk kita mengingat kembali. Sekalipun mungkin engkau berkata bahwa iman saya masih terlalu kecil, kecil sekali, belum ada sebesar biji sesawi, saudaraku. Bahwa iman itu harus bertumbuh. Iman itu bertumbuh karena kita mendengar firman. Ketika saudara dan saya mendengar firman dan melakukannya, maka iman kita akan semakin kokoh, karena kita berakar. Memang ini tidak kelihatan, tidak nampak, tetapi ketika badai itu datang, maka sebuah pohon itu ditentukan oleh kuatnya akar itu. Nah, iman kitalah yang menentukan kuatnya saudara dan saya. Tetapi jangan saudara bersedih hati, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus berfirman, Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ia berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia, Tuhan itu setia, dia itu adalah setia. Dan ketika dia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Ketika kita masuk dalam pencobaan, maka dia akan memberikan jalan keluar. Nah, berita kebenarannya adalah seperti ini. Sekalipun iman kita itu masih rasanya belum berakar terlalu dalam, tapi ayat ini menguatkan saudara dan saya bahwa dia tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Ketika kita dicobai, dia berkata pasti memberikan jalan keluar. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali mempercayai firman-Nya. Bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini, kondisi apapun yang sedang terjadi menimpa kita, menimpa seluruh dunia ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau sekarang saudara bertanya, duh, benar-benar rasanya kayak sesak, semua orang mengalaminya. Tetapi dia berkata, dia akan memampukan saudara, dia akan memberikan jalan keluar. Gak tahu bagaimana caranya, karena cara Allah tidak pernah bisa terdeteksi oleh manusia. Dia punya jutaan cara, ratusan juta cara untuk menolong saudara dan saya. Hanya saja, saya mengajak saudara untuk mempercayai firman-Nya. Mari di bulan Agustus ini adalah hari di mana kita memperingati kemerdekaan. Dan saya rindu saudara merdeka dari rasa takut. Merdeka, terbebas dari belenggu perbudakan, terbebas dari belenggu kekhawatiran. Karena apa? Ada janji firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa, dan tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita berkata. Jadi kalau begitu, mengapa saudara ragu? Mengapa kita khawatir? Mengapa kita ketakutan berlebihan? Toh, apapun yang terjadi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Percayalah, saya ingin berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami takut, yang ingin menjajah kami. Tetapi kami tahu justru di bulan kemerdekaan ini, Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa firman-Mu itu memerdekakan kami. Ketika kami menaruhnya di dalam hati kami dan firman-Mu mendapat tempat dalam diri kami, maka kami benar-benar merdeka. Karena janji firman-Mu Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Itu pencobaan biasa yang dialami oleh setiap manusia. Dan Engkau adalah Allah yang setia. Kami sedang mempercayai Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menuntun kami. Kami bersyukur karena Engkau memerdekakan kami dengan janji-janji firman-Mu. Karena ketika firman-Mu mendapat tempat dalam hidup kami, benar-benar hidup kami dimerdekakan. Kami tidak perlu takut lagi dengan ketakutan, dengan dosa, dengan keadaan. Karena kami tahu Engkau pasti memberikan jalan keluar. Berkati kami semua yang mendengarkan untuk iman kami bertumbuh. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.